Halo guys, balik lagi bersama saya di channel Master Fidus. Oke guys, jadi kalian guys kita main Minecraft. Oke guys, saya akan mengajarkan kalian bagaimana cara membangun Krusty Krab yang ada di kartun SpongeBob guys. Oke, lanjut saja, jangan terlalu banyak bacot. Ayo lanjut. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like dan komen dan subscribe channel saya supaya kalian tidak ketinggalan video update selanjutnya ya guys. Oke, lanjut. Di sini saya sudah pasang paket global ya, itu namanya paket vehicle mode. Itu adalah paket mobil. Ada juga paket untuk apa namanya itu, hewan-hewan langka ya. Nanti saya akan kasih video. Oke, kita sudah sampai di tempatnya. Hampir ketabrak kotak. Kenapa di sebelah kubur dah? Kalau malam-malam ini menakutkan guys. Sudah, ini saya sudah buat kerangkanya. Nanti lanjut saja. Kita buat kacanya lebih besar dan lebih panjang ini supaya lebih banyak pelanggan yang mau masuk guys. Dan pintunya saya belum kasih besi. Nanti orang-orang masuk ke ini dia nanti ya, biar saja ya kan. Krusty Krab rame terus guys, Krusty Krab. Tapi cembaket aneh guys. Oke, tetap saya ingatkan lagi satu kali, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa like, share kepada teman-teman kalian yang penggemar film kartun SpongeBob yang mau bangun Krusty Krab. Ini ya, saya ini salah ambil halaman guys. Oke, terlalu banyak basa-basi, kita lanjutkan saja bangun. Belum terlalu bagus ya. Iya, pertama belum terlalu bagus. Coba kalau ulang jadi bagus sekali. Kali-kali. Versus ditambah saja lebarnya. Biar saja panjang. Botak dah guys. Salah lagi. Harusnya ini dipecahkan saja. Lanjut saja. Bagi kalian yang mau berteman dengan saya di Carper ke Multiplayer, silakan kalian komen di bawah ini supaya kalian dapat berteman dengan saya. Nanti kita akan bermain sama-sama dan kalian akan dapat namanya Master Fidas saja. Itu. Kalau kalian mau berteman dengan Jechoster atau Jechoster, kalian like, komen, subscribe channelnya supaya kalian dapat info-info gratis tentang Carper ke Multiplayer guys. Oke. Kenapa sudah bahas itu? Ya botak dah boy. Kan kaca di sana besar. Ini dia. Gejegat. Ini bisa ya guys. Itu sudah saya pasang di global, paket global. Otak dah boy. Boy. Kenapa kayak gitu dah? Jadi deh. Berapa nih guys? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bolehkah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini kurang saja.
kayak gini ya. Maaf, ini belum terlalu persis. Gini saja. Otak dah, boy. Masih saja dulu kayak gini dah. Baru kita hitung. Masing-masing 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Coba 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bingung guys, saya bagaimana yang buatnya. Ya, lebih bagus gini saja. Ini cari kan? Ya, bingung aja dah, boy. Di sana panjang. Tunggu, kita hitung lagi. Jangan sampai tersalah. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Pas 6. Nah, sudah. Di sini kalian taruh saja ini ketinggiannya kayak gini. Baru kalian pasang kaca saja ya di sini. Saya belum pasang kacanya. Botak tinggi sekali dah, boy. Turunin dah. Gini dong. Jangan salah, master. Hitung-hitungnya. Master sudah lupa hitungan-hitungannya ya, guys. Oke, lanjut saja. Sudah berapa menit ini ya, guys? Maaf. Lanjut. Jangan hiraukan itu. Kita perfokus saja di sini. Sudah kacanya kayak gini. Guys, kamar mandinya ditaruh di mana dah, boy? Sampai sini saja dah. Biar saja, nanti kita buat lagi. Ini boleh kamar mandinya ada itu. Sampai sini saja. Jadi deh, sedikit lagi restoran Krusty Krab akan selesai. Guys, ada botak dah, boy. Kita ambil ini tempat tidur dulu supaya kita lebih bangun cepat. Tunggu, ini masih sore, guys. Terang saja dah. Saya boleh kan? Kalian dapat lihat ini. Dapat melihat. Mm-hmm.
tidur. Sorry guys, hanya sudah kan bangun cepat, tidak lelap bangun nanti tidur. Sama saja dah. Ini tempat Tuan Krem, dua pintu saja. Okay. Baru ini tambahkan itu ya. Kan jadi. Nanti kamar mandinya di belakang ini ya guys, lebih mantap. Hello guys, okay. Kayak gini tinggi sekali ya guys. Gitulah. Kenapa ini tinggi kayak gini dah? Guys, lanjut. Ibu saya tadi menanya. Ya, hiraukan saja. Jangan ingat lagi. Terlalu kecil ya, guys. Terlalu sedikit besar. Kalau ini ditambah. Tambah harusnya ini semua. Sudah sambung kata, ditambah lagi, tambah lagi, malas saya, tambah lagi. Wadidaw. Kenapa lagi nih daun-daun? Sana kau, aku tak perlu sama kalian yang botak-botak. Besar ya. Cukup besar. Oke. Tananan tarararararan. Masa SpongeBob kayak gini dibiarkan saja? Pastilah ditambah dah. Oke, lanjut. Jangan terlalu banyak bincang. Ntar tambah lama lagi. Ini jalan menuju WC. Kita tulis saja dulu. Jalan menuju WC.
Selesai. Oke. Ayo lanjut. Ini harusnya maju terus ya guys, untuk pelanggan banyak, untuk pelanggan yang setia guys. Terus ini kalian tambah lagi panjangnya ini kira-kira saja. Tambah lagi supaya lebih mantap aja. Botak hanya penuh dengan kamar mandi ini dia. Ya WC bukan kamar mandi, kalau kamar mandi tempat untuk mandi lah. Ini Oke. Cheater guys. Pakaian saja saya mantap, lihat kan? Saya, mata saya biru. Master lah, harus biru semuanya. Aku lebih suka biru. Warna kalian apa? Kalian suka? Kalau kalian like, saya komen dan subscribe. Baru kalian komen saja apa warna kesukaan kalian. Nanti saya love. Ya gila botak dah, woi. Saja. Kita harus coba ya. Makan waktu ini guys, dipersingkat saja. Ini cukup cepat juga. Lama-lama ini dah. Guys, saya akan mengasih info, sekedar info di game ini, di game Busit ya. Sudah ada updatean terbaru versi 3.4. Alias hanya updatean pemeliharaan saja ya. Grafiknya sudah fitur baru, sudah mantap, fitur-fitur yang sangat baru. Sudah ada map, 2 map. Saya belum mencoba tapi saya sudah pernah lihat, sudah ada penambahannya guys di YouTube, ada-ada itu. Saya hanya sekedar info ini untuk kalian yang penggemar Busit atau Bus Simulator ID. Alias Bus Simulator Indonesia guys, bagi kalian yang penggemar itu, kalian harus tahu updatean-updateannya supaya kalian lebih mengetahui dan lebih berkembang ya, lebih menikmati game, fitur-fitur game Busit guys. Ini ribut-ribut karena saya ada di kapal guys, menuju ke mana tuh, baru di pelabuhan ini. Hmm.
baru ini sini saja ya. 3 kamar mandi tapi mantap saja. Kecil-kecil saja, sederhana. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Dua saja guys, tidak perlu banyak-banyak. Ini saya perkecil saja. Kalau ikut di kartun, kalian lelah. Dipersingkat saja. Diperkecil saja guys. Oke, ini masih boleh. 1, 2, 3, 4. Otak dah woy. 1, 2, 3, 4. Boleh. Otak kenapa kaca di sini dah woy? Kita tambah. Di skip alias ya. Kita atur saja di sini. Oke guys, lanjut. Sudah. Sedikit lagi sudah akan selesai. Tadi saya sudah baikin lagi ya. Mungkin sekecil saja ya. Kalau besar nanti susah dibuat. Oke guys, saatnya kita taruh kaca saja. Saya akan kasih tahu, katanya bukan kaca kayak gini ya. Bukan kaca kayak gini ya, bukan. Tapi kaca kayak gini. Kita cari ini, diganti lagi guys, supaya lebih bagus. Kenapa itu hanya kaca saja guys? Hanya kaca aja botak. Susah guys. Kalau sudah berpisah kayak gini susah. Mantap rumahnya ini. Otak.
Salah guys, harusnya itu diperbagus lagi ya. Ini susah sekali guys buatnya. Jadi kalian para master jangan bilang-bilang gampang. Ini susah sekali. Master, baru saja saya sudah lelah. Apalagi kalian, para master. Saya katakan satu kali lagi, jangan bilang semua hal itu gampang, tapi dibuat susah. Ya master, bagi para master, jangan sebut semua hal itu gampang, tapi dibuat susah. Jangan bilang kayak gitu, nanti kalian nyesel sendiri. Nanti kalian nyesel. Kesal nanti. Di skip saja ya guys. Sudah guys, sudah selesai ini. Di skip saja supaya kalian tidak apa ya namanya. Kita lihat dari luar, jadi kan. Oh iya. Ininya. Masyaallah. Malam juga ini. Dah woi. Kita bisa deh. Di sini ada tiang ya guys, oke. Okay. Tanya kayak gini. Ka. Sini saja ya. Guys, ini dia. Kra. Daripada panjang-panjang disebut ditulis saja ka ya. Supaya tidak terlalu panjang. Ini 3 saja. Mana ya botak boy? Botak. Dari kayu semua supaya lebih enak dilihat, guys. Berarti mesti lebih besar ya guys. Sudah buat yang lain. Oke guys, hampir selesai. Hampir selesai. Ini dia. Sudah selesai. Kanya wadidaw. Bagi kalian yang mau
Jadi seperti saya, silakan like, komen, dan subscribe. Jangan bawa komennya, tinggalkan saja di komentar. Silakan kalian komen mau bangunan apa lagi, supaya saya akan lebih semangat mengasih tutorial untuk kalian. Ini dia, dalamnya sudah ada botak. Wih, belum ada ini tungku. Hanya sekitar apa ya? Tungku baru. Di sini ada mejanya ya, guys. Oh, pintunya botak. Ada mejanya ya. Jangan dilupakan itu. Ini saja mejanya. Dari tang, dari saja guys. Di sini harus ada peti dan tempat duduk. Botak susah amat ya. Peti saja. Peti mayat botak dah, bukan itu dah. Kapet merah diganti dengan ini dia. Tempat duduk. Sudah guys. Mungkin sampai di situ saja video ini. Jangan lupa like, komen, dan tinggalkan komen ya guys ya, salah bilang ya. Dan jangan lupa like, tinggalkan komen, dan subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian yang belum tahu bangunan-bangunan Krusty Krab guys. Kayak gini kan tangganya lupa dah. Hujan terus guys. Jadi guys, bye. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dadah. Nonton video semuanya.